menjalin hubungan dengan bayi Anda 4 hingga 6 bulan. Pada tahapan ini, bayi menyukai mainan dengan tekstur berbeda. Meskipun mereka belum bisa bicara, Anda masih bisa berkomunikasi dengannya melalui bermain bersama. Penting untuk menjalin komunikasi dua arah dengan bayi. Anda dan bayi harus mengambil peran dalam proses ini. Posisikan bayi Anda sedemikian rupa, sehingga Anda dan bayi bisa saling menatap dan pertahankan kontak mata yang baik. Anda bisa menggunakan ekspresi wajah dan suara yang bersemangat saat berbicara kepadanya. Selalu tunggu respons bayi Anda. Perhatikan ekspresi wajah dan suaranya. Jika dia menunjukkan ketertarikan untuk merespons, tebak apa yang ingin dia ucapkan dan tirukan suaranya. Jika bayi Anda terlihat kesal, ubah posisinya atau biarkan dia beristirahat. Teruslah berbicara dan bermain dengannya saat dia merasa tenang. Teruslah bermain dengan bayi hingga dia tidak lagi tertarik. Mulai jalin hubungan dengan bayi Anda sekarang juga. Melalui komunikasi yang singkat namun sering, kalian berdua bisa lebih saling memahami. Tindakan ini membantu menjalin hubungan yang dekat di antara kalian berdua. Untuk mempelajari informasi lebih lanjut, kunjungi situs web kami di www.fas.gov.hk. Video ini diproduksi oleh Bagian Layanan Kesehatan Keluarga dari Departemen Kesehatan.